Daiki topimu SD nak no. Ini lo ya rungok no rokok klopo disedot wong tua. G official. Lah, itu kenapa Farel ngarit ya? Padahal suaranya itu bagus loh. Yuk, coba kita ikuti teman-teman. Ini dia. Nah, iki parane. Rel, eh Farel ya. Aduh. Lah, awakmu lapo ngarit nih gini? Lah, aku cucu Farel. Masa iku topimu SD? Aduh. Loh, ngarit ya Farel ya. Hei, stop, sik, tak takok sik. Lapo sih? Joko tingkir, ngombe jawet. Versiku tak genti ngene. Ngene lho ya, rungokno. Rokok klopo disedot wong tuwa. Kerja apot pancen ya rekoso. Rokok filter disedot cah nom-noman. Sinau sing pinter kanggo masa depan. Tapi harus bantu-bantu orang tua ngarit cari rumput gini. Gak usah gengsi, malu-malu. Karena ini juga penting loh buat masa depan. Tapi harus ingat, lebih utamakan pendidikan, belajar yang rajin, giat. Karena siapa lagi kalau bukan kita, para remaja yang mau tidak mau harus siap menuju dan menghadapi masa depan. Baca. Siapa lagi kalau bukan kita ini, para remaja yang menjadi generasi bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Daiki, topimu SD nak? Duduk, aku duduk Farel. Oh iya wes, duduk berarti rupamu kembar. Dan. Duduk, aku iki Fajar, duduk Farel. Aku iku Fajar, mas ku yang jenenge yoga. Sing viral iku lah, Farel pernah yoga sih. Aku iku Fajar, mas ku iku yoga. Terus, Pedepak. Hahaha.